anak 24 Gaspol. Itu kita sampai juara 1-3 kali. Nah, juara 1-3 kali. Nah, di situ hanya hari 4 kali. Yang keempat itu kita mainin, kita iseng. Karena ngeliat nih burung tampil mewah 1-3 kali. Nah, pas yang keempat, kasihan nih burung lah, kita kasih bonus lah, jangkrik tambahin satu, ini ceritanya nih. Nublek ke bawah. Turun. Nah, dari kayak gitu kita cari kesimpulan, sempat akhirnya tanpa ulet juga. Gitu. Jadi hanya jangkrik tok sama pur, sudah selesai itu aja. Ulet kerja dulu. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Komen enggak sih? Oh iya dong, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita dokumentasikan ketika Bang Ikam, Bang Victor, yang di tengah ada siapa? Firman. Nah. Ini kalau di tengah biasanya posisinya bos nih. Iya. Ini bos besar. Bos besar. Luar biasa. Bos besar. Kita dokumentasi segala waktu kita acara PMN juga. Dan sudah lama nggak jumpa nih sama Bang Victor, Bang Icam, dan Rani. Ya. Ya. Hari ini kan di PMN lagi hari Sabtu, khususnya menjelang 2 hari anniversary di Masterpiece tapi. Bes, Samsat. Samsat. Betul. Hari ini kok senyumnya sumringah banget, ini gimana ceritanya ini? Ya, Om Ica mungkin yang bisa jelasin. Ya, senyumnya karena alhamdulillah kita masih jadi yang terbaik burung kita. Nah, emang misinya kita harus yang terbaik, nggak ngelihat lawan kita. Itu aja. Gantang. Iya, gantang. Ah, Bang Victor ini burungnya mana? Nah, ini burung udah lama ya di kita Tentara Langit, Mr. Maesa. Mr. Maesa emang ini salah ini maskotnya kita punya tim Tentara Langit, Mr. Maesa. Dulu launching perdananya PMM di Samsat, di Masterpiece, kita dapat di peringkat kedua ya, Om Icam ya. Iya, peringkat kedua. Cuman kita udah lupa tuh kelasnya. Pada saat itu kelas yang mana kita lupa. Nah, setelah itu kita ekspansi ke nyoba dari segi kualitas burung di sistem penjuriannya BNR. Ini burung stabil, jalan terus, lalu mabung baru sekitar 2 bulan yang lalu lah baru kelar mabung. Nah, ini baru dapat lagi performnya. Berarti burung ini udah mapan. Sudah mapan. Umur sudah cukup. Sudah cukup. 5 tahun. Mabung kelima. Mabung kelima itu udah termasuk burung yang mapan. Mau jadi-jadi lu mau gagal-gagal. Betul. Ya. Betul. Yang asiknya lagi ini burung dari telur. Maksudnya gini. Dari anak. Punya penangkaran sendiri kan? Punya. Ya. Ini berarti dari situ. Kebetulan ini bukan anakan kita, anakan teman. Oh. Tapi kita ngambilnya pas pastolnya. Oh. Dari trotol kita ambil. Tapi sirkulnya kan masih. Nah, dan betul. Kata keturunannya segala macam itu masih banyak ya. Di tangan Bang Ikan dan Bang Victor ya. Betul. Ratahnya. Ratahnya jelas ya. Karena hari ini juara 2 dan juara 3. Nah, gini, gue yang mau tanya. Juara 3, juara 2. Juara 3, juara 2. Tiket 500 dan ya. 300 tadi. 300 ya. Terus gini, tadi yang juara 1 itu kan ekor hitam. Betul. Kita tidak mengedepankan warna karena ekor hitam boleh main di PMM. Cuma gini, secara kualitas. Kalau ini perangnya rame kan. Terima enggak dia dapat juara 2, dia juara 1 hari ini? Jawab jujur aja. Gimana Om? Jawab siapa? Siapa bebas kan berdua sama ya. Ini bersikap. Ya kalau untuk permainan plus minus lah Om. Kita ngakuin juga karena di kita ada kendornya di tengah. Di tengah ada kendor dia. Nah, pada saat kita kendor, dia mukul terus tuh burung. Si nomor 8, 08. 08. Ini kan ada istilah burung dirama lagu dan burung pukul.
sebetulnya sih irama lagu lebih utama. Tapi dia juga iramanya ada, cuman pukulannya lebih bagus. Tonjolannya. Tonjolannya. Ada tonjolannya. Tonjolannya mungkin lebih kental dia. Dia dapat mukulnya kalah sama dia. Mungkin pada saat banding-banding disitulah kalahnya lantunnya. Nah inilah yang gua demen ya kan. Gitu. Bang Vinton, apalagi gua tahu banget dia mah latah ngeliat bunyi-bunyi. Walaupun peserta beri dalam ngikut bunyi dia mah. Tetapi itu kan udah euforia. Ya, euforia. Tapi di sini jelas kita nggak setting dalam arti kata memang real yang terjadi di lapangan. Lah itulah yang ya harus kita terima. Iya. Nah, mental pemain besar ya udah enggak akan biasa lah. Jadi tentara langit ini. Iya. Terus gini Bang Jang. Ini Mahesa. Iya. Burung mapan. Dalam kesempatan ini gua pengin tahu ada enggak rahasia settingan, karena ketika burung sudah mapan ini kan settingannya udah enggak diganti lagi. Apa ini kunci suksesnya Mahesa? Dia dari pastol setelannya enggak berubah. Oh dari pastol udah enggak berubah? Enggak berubah. Ada perubahan enggak banyak. Cuman ada penambahan jangkrik di rawatan. Dia tadinya rawatannya cuma jangkrik pagi 3, sore 3 udah. Mau lomba enggak disetel. Pagi 3, sore 3 min 1. Pur. Purnya dia chirpy. Pakai pur. Dia makan pur. Kroto enggak pakai kroto. Tanpa kroto. Lu yang ngada-ngada, Bos. Karena ini burung seri F4. Faktornya udah dapet. Jadi ini burung, dia itu memang agak unik kalau buat saya ya. Pribadi juga memang burungnya agak unik. Kenapa? Karena dia enggak main kroto sama sekali. Rawatan dari awal kita pegang tuh emang menu dia pantang. Kita pernah coba eksperimen pakai kroto. Awalnya itu kita mau coba yang sistem butiran-butiran kroto sebesar beras itu yang kecil-kecil. Itu burung gak karuan. Iya. Gak karuan. Emang kerjanya cakep, menakalnya cakep juga. Gitu. Jadi lebih ngotot. Pada saat ini nakalnya ngotot juga. Nampar-namparnya banyak. Eksperimen itu kita aplikasikan di sistem pakemnya BNR. Bang Culik. Kalau BNR kan kita udah tahu ya, dia nampar burung kebanyakan nampar langsung dis. Kan ada sistem seperti itu. Yeah. Nah kita ngakalin, ini burung kita sebenarnya bisa main di BNR, cuman yang jadi kendala di sistem pakemnya BNR itu harus kita cari solusinya. Jadi saya sama Om Bicam kita saling sharing, tukar pikiran, udah kita sepakatin coba sistemnya nggak main kroto. Akhirnya dapet lah, dia lebih agak dapat tenangnya, durasinya juga lebih dapat. Cuman jangkrik itu kita mainnya rendah juga gitu. Jadi saya bilang ini agak uniknya, kita dulu pernah main di Orik ya, Om Icam ya, Orik. Main di Orik dulu di daerah Bekasi ya, itu kita sampai juara 1-3 kali. Juara 1-3 kali, di situ hanya hari 4 kali, yang keempat itu kita mainin, kita iseng karena ngelihat nih burung tampil mewah 1-3 kali. Pas yang keempat, kasihan nih burung lah, udah kita kasih bonus lah, jangkrik tambahin satu, ini ceritanya nih. Nublok ke bawah, turun karpet. Oh, paling mewah udah. Gitu. Udah bintangnya 4. Gitu. Jadi artinya dari semua perjalanan rawatan seperti itu, kita nggak mau lah kalau misalnya Mesa ini udah bikin sistemnya dulu nggak main coba-coba dah. Jadi kita ada sistem ngunci. Ya emang rawatannya seperti yang disampaikan sama Om Ican tadi, kita nggak main kroto. Jemur pun kita hariannya itu nggak lebih dari 20 menit, 15 menit jemur matahari. Cuman memang sistemnya embun sama umbar. Jadi ini burung dingin istilahnya. Jadi kalau kita di lapangan pun kalau mau sebelum jantang, gimana caranya nih burung nggak kena matahari, nggak kena panas gitu, karena dia akan terganggu dengan suhu yang panas. Dari kayak gitu kita cari kesimpulan, sempat akhirnya tanpa ulet juga gitu. Jadi hanya jangkrik tok sama pur, sudah selesai itu aja. Kan ada ulet kandang, misalnya selingan lah apa? Nggak ada. Selain jangkrik kita nggak boleh pantang ke dia. Dari oroknya udah begitu, udah jalan, ngapain harus kita rubah? Pastolnya udah mewah. Kalau kayak Om Ican bilang barusan, dari pastol kita main harian 3-3, karena dia udah masuk mabung kelima, naik lah dia, karena bertambahnya usia ya. Itu pun cuma naik satu, jadi 4-4 sekarang. Nah, mau lomba, ya
bisa dibilang ya kayak Umi Jam tadi bilang, nggak ada settingan. Karena dari Hamin 1 hanya naik di 6 pagi, 6 sore, udah selesai. Jadi perjuangan 5 tahun ini betul-betul menjadi aset investasi ya. Betul. Pertama, dia dari kotor. Iya. Murah dong punya. Ya, bagi pesawat. Sedang lah. Iya dong. Ini iklan nih kayaknya. Pesawatan. Iklan yang terdengar bias-bias. Hemat kita ini. Pesawatan kan. Modalnya gampang. Murah. Sekarang juara terus. Murah. Jadi perjuangan 5 tahun itu terlewati dengan rasa bahagia pada akhirnya. Iya. Betul. Betul. Karena Bang Icam itu memang apa ya, pengorbit lah. Dia banyak mengorbitkan burung-burung yang akhirnya melanglang buana. Bang Victor mah tetep, dia itu dari dulu udah gak hilang, burung-burung udah hidup dia aja. Dan masih mending, sekarang tuh udah gak ada naik-naik pagar. Dulu naik pagar bro. Oh iya, bener. Pagar tuh udah paling jago-jagonya lah. Zamannya Turki. Naik pagar, apalagi dia merasa dijual ini satu lomba dan satu lomba. Turki juga dari kita juga. Turki ya? Dari kita juga. Tuse Warrior dari kita juga. Walet dari kita juga. Tapi gini, kembali kita ke Maesa, Bang Icam. Jangkrik 33 akhirnya bertambah usia naik 44. Kurnya ciri-ciri nggak apa-apa, kita buka aja. Iya. Semoga ada manfaatnya video kita, nggak ada endorsement, nggak ada apa, ini bukannya promo. Wajib moon. Iya, wajib moon. Kayak minimal wajib seminggu moon. Dua kali kena. Seminggu dua kali. Moon itu biasanya mulainya dari jam berapa kalau dia? Dari jam 4:30, jam 5 lah. Subuh. Jam 5 lah. Subuh ya. Karena kan ada orang yang ngembunin begitu gelap juga langsung aja digelar tuh. Iya. Ya untuk ngerendam birahinya dia aja. Ngerendam birahi di emosinya dia pada saat main. Ya. Dembun. Mandi. Mandi itu seminggu dua kali. Sore. Itu wajib seminggu dua kali. Oh, wajib jamnya itu sore di lepas maghrib. Nah, jadi kita wajib. Rendam lagi. Kita gitu. Rendam lagi. Makanya dibilang burung dingin ini. Ini faktornya kan tinggi burung F4 soalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh senior-senior kita nih, bensin khususnya untuk pemula, jangan patah semangat. Jadi settingan burung lomba tuh aneh kadang-kadang. Bukan hanya di faktor ekstra puding, makan, bahkan pengembunan mandi itu diperhatikan. Ada orang yang fanatik atau merasa kurang enak ketika burungnya tidak dibandingkan setiap hari. Jadi jangan mengikuti kemauan kita. Kasih. Ya, betul. Carilah karakter burung. Karakter burungnya, betul. Terus gini, melihat perjalanan PMM, besok mau anniversary, yang ada di mata Bang Victor, ini apa PMM? Ya, PMM ini ya selain kita tahu kenal baik juga, berteman juga sama Pak Iskandar dan teman-teman di PMM, ya sistem lombanya itu kayaknya enak buat diikutin. Kenapa? Kita bisa lihat burung-burung lain ya, saat bermain bersamaan di kelas yang sama dengan burung kita sendiri. Jadi kita nambah ilmu juga iya, untuk bisa mengukur kualitas dari burung kita sendiri. Itu sih kalau menurut saya untuk segi PMM-nya itu. Saya merasa tersanjung karena saya yakin apa yang diucapkan Bang Victor ini nyata menurut perasaan yang ada di hati, yang ada di pikiran Bang Victor. Terima kasih banyak Bang Victor. Satu pertanyaan terakhir untuk Bang Icam. Hari ini kan sistemnya agak beda nih pendidikan kita. Bagaimana udah nggak ada papan lagi kita. Papan kecil, papan gede udah nggak ada. Langsung 38 di nomor burung. Yang mentok 4, nomor 3, koncer langsung disitu semua. Menurut Bang Icam, sistem ini bagus atau jelek? Kalau lihat dari perjalanannya PMM ya, kita kan ngikutin nih. Betul. Nah, Bang Is itu tipenya kayaknya inovasi terus. Iya. Inovasi dengan roadshow-nya dia. Nah, mungkin dia dari setiap roadshow-nya dia dapat ilmu nih. Ya, mungkin kalau penjurian di papan itu kalau menurut saya ya, pada saat mau juri itu penonton ngeriung pada ngelihat. Nah, dengan ada pengembangan inovasi kayak begini, itu penonton nggak ngeriung lagi, nggak ngumpul ya, nggak saling lihat, lebih terbuka. Oh,
lebih terbuka, betul. Dari 4 juri langsung ditaruh di nomor gantangan. Otomatis kan dari mana aja blok peserta bisa lihat. Jadi menurut saya ini lebih cakep. Lebih cakep. Lebih cakep. Kita kan selalu mengusung yang namanya fair play. Karena gua berani pastikan Pak Is kadang-kadang suka mengundang temannya. Bukan berarti bisa diatur untuk mengkondisikan burung juaranya. Iya. Ya kan, Pak Is itu mengundang teman bahwa nih bro, gue bikin lomba yang fair play. Tingkat fair play dengan sistem hari ini 1 sampai 10 angkanya ada di berapa? Poinnya. Ya, udah mendekati ke 10 lah. Wah. Menurut saya. Menurut Bang Ica, menurut Bang Vipor. Sebut angka ya. Sebut angka dekat ya. Semua kan gak ada yang sempurna. Betul. Om Culik ya. Saya kasih poinnya di angka 8. 8 masuk akal. 10 kurang sedikit itu juga masuk akal juga, karena kembali ke tingkat kepuasan ini kan. Iya. Ya. Kan gak ada beda. Betul. Bukan karena kita menilai karena kita juara. Iya, karena enggak juara juga lu seneng gitu kan. Karena saya main di PMM enggak juara gue sering. Iya. Wah, pikiran kita mantep nih, bagus nih. Ternyata emang kita nggak lihat lawan kita, nggak nge, kita nggak fokus ke terlalu dia juga. Emang kita nggak lihat burung sendiri, Bang Kuli. Iya. Lawan kita mana sih? Oh iya, tadi saya nemu lawan kita nomor 8 doang, nggak ada lagi. Kalah, kalah di ujung aja. Pas kita jeda, dia nggak jeda. Jadi otomatis. Kalah tipis. Manusiawi itu kan begitu ya. Mm-hmm. Nah, terus gini. Ini sistem mau dibawa ke anniversary yang kita mau main di Samsat BSD. Samsat, iya, Samsat BSD. Tanggal 9 ya? Iya, tanggal 9 Agustus besok. 6. Tanggal 6. Menurut Bang Icam, nanti kira-kira bisa diterima nggak? Karena ini kan baru. Terima. Dengan model begini diterima. Walaupun ada perubahan, sebetulnya perubahannya kan signifikan. Perubahan itu istilahnya lebih baik, karena kalau yang pakai papan itu orang pada ngumpul, jadi nggak semua bisa lihat. Tapi kalau ini semua orang bisa lihat. Tuh, tadi Om Boni juga nanya, oh kok modelnya gini ya, tapi enak sih ketahuan yang mentok 3, mentok 4, mentok 2, mentok 1 langsung ya? Langsung tuh, jadi nggak pakai papan lagi, mengurangi, jadi nggak perlu beli spidol lagi ente. Tapi sebetulnya beresiko banget tuh. Ketika ada salah penilaian, misalnya yang harusnya nggak mentok terus dipetok itu mencolok banget, itu bahaya sih. Tapi pada akhirnya ya ini mental teman-teman hari ini bagus kan menurut saya. Tapi kan mentok dan tidak mentok, kalau emang burungnya nggak layak mentok, masa bisa mentok? Kan nggak mungkin. Takutnya kan burung dikit. Iya, takutnya ya burung cuma 24. Nah, kalau burung dikit yang layak, istilahnya nggak perlu mentok sampai dapat mentok, ya mungkin kesalahan dari panitia penjurian ya. Iya, iya. Kalau emang jurinya ada minus-minusnya, tapi kan pembenahannya Pak Is tuh selalu bebenah. Bebenah lagi. Tuh. Ini gue masih mau kulik aja tentang Mahesa ini. Ini burung udah kemana-mana. Nilai tertinggi berapa sih deh? Terakhir penawarannya? Terakhir sih ada kenalan kita ya Om ya. Masih teman juga ya, yang nawar. Masih teman juga yang nawar. Cuman kita ya, sayang. Gimana ya? Di angka berapa sih sayang? Masih murah Bang Kiri. Masih inilah. Berapa gue mau tahu? Masih bisa kukur lah. Coba berapa? Ya berapa ya? Cepet waktu itu. Cepet. 3 digit. 3 digit. 100. 3 digit. Masih belum mau? Belum. Maunya berapa? Saya sukanya ganjil-ganjil yang julid. Kebetulan sama Om Icam juga sukanya ganjil-ganjil. Cuma dalam arti kata gini, apa, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ini untuk menepis bahwa harga murah yang katanya merosot. Wah. Ya. Itu saya nggak ada kepikiran ke arah situ murah merosot. Iya. Murah itu Bang Tuli, kalau menurut saya ya, itu untuk kalangan, dari kalangan A sampai Z. Dari bawah, tengah, atas, itu tergantung kualitas burung. Ya tinggal lu maunya di mana, dan memang kualitasnya di mana. Jadi murai batu itu, dari harga terendah sampai tertinggi, di situ ada. Tinggal
pesertanya aja, peminatnya. Iya. Kalau setingkat Bang Is, masa mau ngambil burung yang 10 juta, yang 5 juta? Kalau istilahnya burung murah pun enggak belum tentu jelek, Bang. Tapi prosesnya biasanya agak panjang. Bilat beran itu burung 5 juta bagus masih banyak. Iya. Iya enggak? Cuman pasti belum apa. Ya, tapi ya begitulah. Kita pun pas mesa mabung 6. Mantap. Belanja tuh 6. Terakhir saya ambil tuh sapu jagat, saya ambil punya di kapuk. Itu lumayan. Nah, Maisa Mabung dia nih pamornya, sapu jagat dengan ekor hitam, si Casper. Casper masih ada? Casper itu lari ke Mr. Poget Lampung. Udah tua tuh, bro. Bukan, Casper ya, kita, sih. Bukan. Bukan ke ini, ekor hitam. Ekor hitam, oh, ekor hitam kita. Oh. Persis kayak yang tadi juara 1, nomor 8. Gitu. Saya pikir itu dia main. Nah, Casper itu ATM kita, spesialis nyari ongkos untuk lomba. Wih. Ya akhirnya karena teman kita di Lampung suka semuanya, akhirnya kita kasih Pak Poget. Nah terakhir Casper hitam itu pas acara SMI, dia ke satu kedua. Di kelas gede di Lampung. Lampung, ekor hitam kita juara di sana. Tapi yang ini persini mainkan besok. Main. Ya teman-teman dari Lampung, Poget BF juga berdatang. Ini main lagi. Main acara. Ya kita lihat nanti dia ini mau juara mau enggak. Kita akan tunggu prestasinya nanti di anniversary, akan tetap kita dokumentasikan ya. Kenapa? Siap. Karena gua tuh tidak hanya menyampaikan prestasi suatu burung, tapi cara dia merawat itu seperti apa sih? Gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Karena gua nggak yakin 4 sore, 4 pagi, cuma pakai burung bisa juara. Ini luar biasa. Iya. Satu lagi, Om Culik. Ini burung harus dimainin tiap minggu. Perek aja, nggak jalan dia. Berarti ini harus kita bongkar juga. Iya. Berarti istilah burung ngempos tidak berlaku. Enggak berlaku. Enggak berlaku ya. Yang penting rawatan hariannya. Tiap minggu mesti main. Jadi kita saksikan ke depannya nanti video-video dari Maesa, karena mungkin ya, semoga kita sehat semuanya. Amin. Dan duitnya untuk beli tiket ada. Amin. Jadi kita akan sering-sering nonton sama Bang Victor, Bang Ican. Ya. Udah dimodalin buat dia anniversary. Oke. Siap. Udah dimodalin sama Bang Is loh, ada orang itu. Terima kasih atas waktunya. Bang Ican. Siap. Sama-sama. Om Culik. Bos kita ini ya. Iya, bos.